guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di YouTube channel aku, Sari Yunita. Hari ini temanya aku mau ngebahas atau mereview kembali hasil dari pemakaian Aura Bright setelah 2 minggu ke Aura Bright. Dan seperti yang kalian lihat, kalau sebelumnya tuh aku punya jerawat di sini, jerawat ya. You know kan guys, perempuan tuh tiap bulan tuh kayak mengalami menstruasi. Dan aku pribadi setiap kali menstruasi itu aku pasti banget keluar jerawat, ya 1-2 gitu, meskipun nggak banyak sih, tapi pasti ada keluar jerawat gitu kan di bagian-bagian tertentu, kayak di pipi atau di kening gitu-gitu. Nah, setelah pemakaian Aura Bright ini, aku tuh kayak ngerasain perubahan dari hari pertama sampai hari ketujuh. Itu kayak mulai mengering jerawatnya, terus mulai memudar juga. Ini udah sama sekali nggak ada jerawatnya, udah glowing, lumayan glowing. Dan di sini pun udah jerawatnya udah hilang dan udah memudar. Dan bener-bener menurut aku si Aura Bright ini bener-bener the best banget sih. Kalian harus wajib banget coba. Dan yang paling penting itu manfaatnya ya guys, bener-bener bikin muka kalian itu lebih cerah. Terus setelah itu buat mengatasi akne kalian sih gitu. Terus bisa juga memudarkan bekas-bekas jerawat atau noda-noda hitam yang ada di muka kalian. So, gimana menurut kalian guys? So guys, untuk mendapatkan hasil terbaik, kalian harus menggunakan Aura Bright ini secara rutin. Setiap hari 2 kali, pagi dan malam pada saat kalian mau tidur. Selamat mencoba.